Ini sekarang kami sedang berada di salah satu warga Indonesia yang terimbas dari ledakan. Cuma berapa meter dong? Iya. Berapa meter? Ini. Come here, it's not good here. Oh, dari situ. Ini Luis Ilahon, let's show him near. Dari situ Pak, kalau melihat. Enggak, itu dekat banget loh Pak. Iya. Iya loh. Dari pusat ledakan. Ini barang-barang yang terimbas sangat, ini berantakan banget nih. Hancur. Disinilah tempat WNI kita berada. Sekarang saya lagi di tempat WNI warga negara Indonesia yang tinggal dekat sekali dari tempat terjadinya ledakan. Ini merupakan tempat WNI tinggal. Ini mungkin jaraknya hanya sekitar sekali ini. Cuma ini untungnya ataupun nasibnya baik karena masih terhalang oleh gedung ini, sehingga imbas dari angin ledakan tersebut ataupun kempasan ledakan tidak begitu langsung. Ya, ini dekat sekali kelihatan. Ini mbak kita yang selamat dari bencana ledakan guncangan yang begitu dahsyat. Ya, karena pas waktu kejadian mbak ini langsung turun ke bawah menyelamatkan diri. Awalnya beliau ini mengira bahwa ini sesuatu yang gempa atau gimana gitu. Bisa lihat ini dekat sekali ini ya. Namun alhamdulillah mbak ini, warga kita ini, selamat dari bencana ledakan tersebut. Mbak, pas kejadian mbak di sini atau lagi di luar? Saya sedang di atas itu. Oh, di atas sana ya. Oh, terus mbak ini kan dekat banget nih. Betul. Gimana goncangannya, Mbak? Goncangannya itu keras banget. Keras ya? Kalau saya nggak turun ke lantai, pun jatuh ke... Oh, jadi pas ada goncangan, Mbak turun ke bawah? Turun, langsung ke turun. Langsung turun ke lantai, terus EJ itu meledak, seperti bom, meletus. Goncangannya keras ya? Itu, atau rumah kayaknya yang itu goncang. Oh, gitu ya. Ini dekat sekali, Mbak ya? Sekilo, gitu, ya? Ya Pak ya, sekilo ya. Ya, 1 meter ya, Muhammad. Kilometer. Yeah, 1 kilometer. 1 kilometer? Yes, yes. Only 1 kilometer. 1 kilo. Beliau menceritakan pas kejadian langsung turun ke bawah untuk menyelamatkan diri. Kami nggak bisa lagi. No. Is hotel here? Okay. Hotel. No. Hotel ada yang korban. Ada. Itu anak kecil loh. Zabat wan akhir kemarin. Mbak udah berapa lama tinggal sini? Sudah 13 tahun. 13 tahun ya? Oh, gitu. Itu tinggalnya sini ya? Iya, di sini. Ini dekat sekali dari tempat kejadian ini. Ini sekilo, Pak. Ya. Sekitar 1 kilo saja dari tempat pusat ledakan. Ada ada kulu maksur. Maksur kulu maksur. Ya Allah, ada barat maksur kulu. Tempat ini rumah yang ditempati WNI, rumahnya sangat rusak berat, pelafon-pelafon pada runtuh, rusak, dan lihat ini televisi hancur. Disinilah tempat WNI kita berada. Ini juga, ini tempat yang WNI kita tempatin. Lihat, ini dinding, awalnya dinding. Terhempas ledakan, pecah berantakan. Lihat, tidak, ini jaraknya kurang dari 1 km. Informasi dari yang punya rumah 1 km. Lihat ini, kamar-kamar berantakan ini bukan sekedar sampah biasa, ini akibat dari reruntuhan. Semuanya rusak. Mbak cerita, Mbak, gimana perasaan pas ada kejadian ledakan, Mbak? Kan Mbak di sini ya, pas waktu kejadian ya. Gimana perasaan Mbak itu, merasakan apa waktu kejadian? Waktu kejadian itu saya merasakan itu telinga budek, nggak bisa mendengar, terus nggak bisa tidur, yakni kacau gitu. Yakni nggak ada yang nyangka. Kalau ini apa, berantakan ini memang karena ledakan apa? Karena gini, ledakan, rusak akhirnya ini ya? Ini kamar itu, lemari. Ini kamar Mbak di sini ya? Iya, kamar saya di sini. Oh, ini rusak nih, gara-gara ledakan ini? Gara-gara ledakan, semuanya itu gara-gara ledakan. Semuanya nih ya? Gitu ya. Kalau yang ini rusak ini, jebol ini kena hempasan itu juga?
bom apa? Ledakan ini juga. Ini yang rusak ini. Betul. Oh, ini. Di sini kan tempat kemari saya, terus ada ledakan, terus jatuh semua ke bawah. Oh gitu. Tapi Mbak nggak kena apa-apa ya? Alhamdulillah. Ini seperti terlihat di sini, ini berantakan bukan karena kesengajaan. Ini merupakan imbas dari ledakan yang begitu dahsyat sehingga mengakibatkan lemari-lemari, kasur ataupun tempat tidur semuanya hancur. Ini dia tempatnya nih. Nih. Di sini kasur, di sini lemari sebelumnya. Ini semuanya hancur. Ini jatuh lemari semua. Pas kejadian anak-anak nggak di sini ya? Oh iya. Lihat, ini tembok pondasi atas ambruk. Ini merupakan ini jalan menuju ke teras atas. Ini tangganya tertutup oleh puing-puing. Ini jatuh ambruk terlihat di kamera. Ini bangunan kokoh jadi ambruk begini, dia tuh semuanya. Ya, ini sekarang kami sedang berfoto bersama dengan warga negara Indonesia yang menikah dengan warga Lebanon. Dan alhamdulillah pas waktu kejadian beliau ini selamat dari bencana tersebut. Ini orangnya nih. Siapa namanya, Pak? Ina Kamalasari. Terima kasih, En. My name is Sharbil Nasir. Sharbil Nasir. Lebanese. Oke, okay. Syukran. Ini mobil warga negara kita yang kena rusak dampak ledakan. Ini gedungnya beliau nih di sini. Pas kejadian mereka sedang di sini. Nah, lihat, bisa dilihat gedung sebelahnya hancur. Dia menceritakan pas ledakan tersebut ada batu dari pusat pelabuhan langsung terbang menghantam, lihat tuh, terlihat ini merupakan kerusakan akibat ini merupakan akibat lemparan batu yang begitu dahsyat dari tempat kejadian. KBRI, atas nama KBRI, Pak Basiruddin memberikan sebuah logistik sebagai rasa prihatin dari KBRI, dari bangsa Indonesia, dari rakyat Indonesia, kepada warga negara yang terkena musibah akibat ledakan. Kami turut prihatin atas kejadian ini. Semoga Bapak dan Ibu selamat selalu sehat sama ini. Thank you. Ya, sekarang masih standby di sini, terus yang sebentar itu mau pergi ke cari rumah baru. Sekarang gimana perasaan Mbak, misalnya masih trauma apa gimana? Ya, udah santai. Santai ya, udah santai. Udah santai sekarang ya. Good.